Live di MNC TV, pertandingan perdana Piala Futsal Asia 2022 antara Timnas Futsal Indonesia versus Iran. Namun sebelum lanjut, yuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar Timnas Indonesia setiap hari. Oke, kalau sudah mari kita lanjut. Piala Asia Futsal 2022 telah digulirkan di Kuwait mulai hari Selasa 27 September 2022. Adapun turnamen Piala Asia Futsal 2022 kali ini diikuti oleh 16 tim termasuk Indonesia dan dibagi menjadi 4 grup. Pada Piala Asia Futsal 2022, Timnas Futsal Indonesia besutan Muhammad Hazemzadeh tergabung di grup C bersama Iran, Lebanon, dan Taiwan. Pada pertandingan pertama, Indonesia akan melawan Iran di saat Al Abdullah Hall, Kuwait City. Iran merupakan juara bertahan sekaligus tim tersukses dalam sejarah Piala Asia Futsal. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Muhammad Hazemzadeh berjanji memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Iran di laga perdana AFC Asian Cup 2022. Muhammad Hazemzadeh menegaskan anak asuhnya akan bermain lepas walaupun jelang berangkat dirinya kehilangan 4 pemain andalan. Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan akan memulai kiprah pada Piala Asia Futsal 2022 dengan melawan sang juara bertahan Iran pada malam ini, Rabu 28 September 2022. Pertandingan perdana grup C Piala Futsal Asia antara Timnas Futsal Indonesia versus Iran, kick off akan dimulai pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut dapat kalian saksikan melalui siaran televisi secara live di MNC TV. Maka dari itu, mari kita berikan doa dan dukungan kepada para penggawa Timnas Futsal Indonesia agar dapat memenangkan jalannya pertandingan dan bisa lolos di fase grup. Bagaimana tanggapan kalian?